Obat? Obat apa yang bikin kuat? Yes, benar banget, obat kuat dong. Tapi, apakah obat kuat bisa membuat kita seperti Superman? Atau Spiderman yang bisa mengeluarkan sarang laba-laba dari tangan? Mari kita bahas. So, obat kuat itu basically membuat kuat di bagian tubuh tertentu dan dapat ditujukan untuk menjadi pilihan saat terjadi disfungsi seksual pada pria. Disfungsi yang dimaksud adalah saat tidak dapat berfungsi dengan benar. Ada beberapa jenis disfungsi seksual, seperti impotensi, hilangnya hasrat seksual, dan gangguan ejakulasi. Disfungsi dapat terjadi karena beberapa faktor, mulai dari gangguan hormon, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, cedera pada saraf, efek samping obat-obatan, dan karena masalah psikologis juga loh, seperti stres, depresi, dan kekhawatiran berlebihan. Pertanyaannya adalah, gimana cara kerja obat kuat bisa bikin kuat ya? Ada 3 macam jenis obat kuat. Yang pertama, Cialis atau Tadalafil. Obat ini berfungsi untuk membantu terjadinya ereksi dengan cara meningkatkan aliran darah ke Mr. P setelah mengonsumsinya. Selanjutnya, ada Sildenafil atau Viagra. Obat ini berfungsi meningkatkan aliran darah ke Mr. P dengan melemaskan otot pembuluh darah agar ereksi dapat bertahan lama. Namun, setelah meminum obat ini, Mr. P tetap memerlukan rangsangan seksual agar bisa ereksi. Terakhir, ada Sildenafil atau Levitra. Obat ini memiliki cara kerja yang sama, yaitu mengalirkan darah ke Mr. P agar ereksi dapat terjadi dan bertahan lama, serta khasiat obat ini lebih cepat dirasakan setelah dikonsumsi. Dan yang paling penting adalah bagi yang memiliki riwayat penyakit jantung atau tekanan rendah, disarankan untuk konsultasi dengan dokter dulu ya sebelum konsumsi. Jadi, begitu sobat sehat. Gimana, udah makin paham kan sekarang? Kalau kamu masih punya pertanyaan soal obat, kamu bisa banget tanya di aplikasi Kedua Obat Klik melalui live chat bersama head konsultan kami.